Ada apa nih? Mau ngapain nih, Mas? Oke, kita akan ada uji tes dan juga pengiriman untuk unit AWM Turbo Magazine. Oke, PCP Ruger Black Army AWM Turbo. Oke, Mas. Nah, untuk unit ini siap kirim kemana ya, Mas John ya? Kita ada pengiriman ke daerah Kalimantan Selatan. Wih, ke Kalimantan Selatan. Atas nama siapa nih? Atas nama Bapak Muhammad Fauzan Azima. Oke, unitnya mulus ya, Mas ya? Sangat unitnya mulus. Mending untuk unitnya ini sudah magazin kah, Mas? Sudah bermagazin. Sudah magazin, jadi bisa pasang single shoot magazin ya. Untuk popornya AWM seperti ini. Siap kirim ke Kalimantan ya. Dan akan segera diuji tes ya, Mas ya. Langsung kita uji tes. Okay. Dan kita gunakan 3 sasaran. Oke, kita gunakan 3 sasaran di sebelah sana. Ini kira-kira jaraknya berapa meter, Mas? Kita pakai jarak akurasi kurang lebih 20 meteran. 20 meteran ya. Oke, langsung saja, Mas John, eksekusi sekarang juga. Siap. Baik, selamat siang, salam satu laras dari GSA Sport Indonesia, pesanan atas nama Bapak Muhammad Fauzan Azima dari Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk ini senapannya ya Pak, PCP Ruger Black Army AWM Turbo Magazine warna krem. Akan kita uji tes akurasi dengan sasaran cahan batu bata yang ada di depan dan dengan jarak akurasi 20 meter. Baik, akan kita coba ke sasaran sebelah kiri terlebih dahulu. Dan langsung saja mari kita coba ya Pak. Oke, tepat sasaran. Sasaran selanjutnya. Mantap sekali. Tepat sasaran juga ya Pak. Sasaran terakhir. Wih, mantap ya Mas John ya. Mantap sekali. Gimana untuk unitnya Mas? Untuk unitnya akurasinya juga aman. Powernya lumayan ya, sudah bisa big game. Oke. Untuk 3 sasaran batu bata tadi juga hancur semua. Oke, Mas. Nah, untuk PCP Ruger Black Army Turbo AWM ini bisa kapasitasnya berapa, Mas? Ini untuk kapasitas bisa 3.500 juga bisa. Wih, besar sekali ya, Mas ya. Untuk amannya tetap kita sarankan di 2.700 saja. Bisa di 2.700. Kalau untuk mimis yang recommended untuk PCP Ruger Black Army AWM Turbo itu kira-kira pakai mimis apa ya, Mas ya? Kalau untuk yang paling rekomendasi, saya rekomendasikan untuk mimisnya Hercules. Oh, yang seperti itu ya, Mas ya. Oke, itu bagus ya. Kalau untuk PCP seperti ini sudah bagus? Sudah sangat bagus. Untuk akurasinya juga tidak melenceng jauh lah. Oke. Tadi untuk jaraknya 20 meter ya, 20 Mas? 20 meter. Dan hasilnya tumbang semua. Hancur semua dan... Hancur ya. Untuk requestnya dari Bapak Fauzan juga minta disettingkan untuk teleskopnya. Oke. Juga sudah kita settingkan. Oke. Nanti tinggal dipasang dan tinggal dipakai ketika sudah sampai. Oke, mantap ya Mas John ya. Untuk para sahabat berdealer nih yang mungkin ingin kirim ke Kalimantan, jadinya bisa banget ya, bisa, Mas ya. Bisa sekali. Kira-kira kita bisa kirim ke wilayah mana aja nih, Mas? Selain ke Kalimantan? Kita juga bisa kirim ke seluruh wilayah. Oke. Dan nanti bisa ditanyakan ke CS-nya wilayahnya sudah tercover atau belum. Oke, jadi nggak cuma di Kalimantan aja ya, kita siap kirim seluruh wilayah Indonesia. Jadi untuk kalian yang butuh senapan, langsung calling aja CS dari GSA Sport Indonesia ya. Seperti itu ya Mas John ya. Untuk unitnya mulus mening. Jadi untuk kalian yang ingin order PCP Ruger Black Army Turbo AWM, langsung chat CS kami sekarang juga. Harganya tahu nggak Mas, harganya berapa? Kalau harganya kisaran 2.700.000. Oke, untuk harganya 2,7 juta rupiah ya untuk unit only. Yang ingin request seperti teleskop yang lainnya nanti bisa ditanyakan ke CS-nya. Oke, Mas John, untuk uji tes kali ini pesanan atas nama Bapak Fauzan dari Kalimantan. Akurasinya bagus, unitnya bagus ya. Jadi layak layak kirim, layak jual ya, layak digunakan juga. Jadi sekian dulu. Untuk unitnya siap di packing, jadi mohon ditunggu ya Pak. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih banyak Mas John. Siap. Sekian, terima kasih.